tentunya kerjasama Persija dan AIA merupakan sebuah kebanggaan untuk kita semua dan sekaligus menjadi tonggak sejarah untuk Persija Jakarta dikarenakan keikutsertaannya Persija di Liga 1 Putri 2019 ini sudah mendapatkan perhatian dari perusahaan ternama dan terkenal seperti AIA yang memang juga sudah berkomitmen untuk membantu youth development untuk sepak bola di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini dan sekarang sudah masuk untuk perhatiannya fokus ke sepak bola wanita dan kita harapkan effort yang dilakukan oleh Persija Putri di 2019 ini akan berprestasi dengan juga adanya tambahan dukungan dari AIA. Jadi kita harapkan ini membawa sebuah yang positif untuk Persija Putri di Liga 1 2019. AIA is delighted to announce its partnership with Persija's women's team. We've used football to drive our message of healthier living across Asia, and partnering with the best supported club in Asia is the perfect partner for us. We're Asia's number one insurance company, and partnering with a great football club like Persija is really going to help us to push our messages of longer, healthier, better living. I've been out in Asia for 18 years now, and I've seen the development of women's football over that time, and I really believe that Asian women could be just as strong as European women on the scene, whereas I've always felt that Asian men's football is going to struggle to catch up. So we're proud to be able to support the inaugural launch of the Women's League and the Persija women's team. Great for AIA, and we hope it'll be great for Persija as well. Kami senang sekali dari pihak AIA bisa mendukung tim Persija Putri dan kami senang bahwa kami ada kesempatan untuk membawa mereka ikut berlatih di Tanyapura yaitu fasilitas yang sangat baik dalam training camp selama 3 hari. Kami berharap dengan keterlibatan dalam training camp ini dan dukungan dari Tottenham Hotspur Development Coach kami yang bekerja sama dengan AIA, mereka bisa meningkatkan skill mereka dalam bersepak bola, meningkatkan teamwork, dan juga bisa terus berprestasi dalam Liga 1. Thank you.